Halo semuanya, bersama saya lagi di Ninja Heroes. Oke, tes. Halo. Jadi kali ini karena gold kita sudah mencukupi, yang dimana kita bisa gacha ya minimal 10.000 gold lah. Kalau gak bisa sampai 20.000, ya saya tabungan sampai 10.000. Saya gak sabar nih buat gacha. Semoga aja ya kita bakal dapat bagus kali ini di server 11. Langsung saja setelah kita ngabung, yang penting kita sudah dapat 6 pet Madara. Kalau begitu langsung saja kita mulai pergacaannya. 12.000 gold. Tapi setidaknya kita ngabisinnya sampai 10.000 ya. Kalau kita ngabisin 8.000, kalau kita hitung, kita ngabisin 8.000, kita dapatin lalu dari invest. Kita buka di invest, tapi di sini harus level 50 kita bisa dapat 4.800 gold. Ini 400, 800, 1.200, ini 2.000, 3.000, 4.000. Ya 4.000 berarti bonusnya 2.000-an lah. Berarti dapatnya kita cuma masih 14.000 gold. Kalau kita push-push terus, kalau sampai 20.000, ini karena saya gak top up lagi, kemungkinan gak top up lagi, jadi sulit. Jadi kayaknya kita harus gacha di sini dulu, kecuali nanti ya ada waktu lah kita buat nambah lagi gold gitu. Semoga ya kan. Tapi untuk saat ini sepertinya memang 10.000 saja semampu saya, karena saya sudah gak sabar ya. Langsung saja kita bakal mulai pergacaannya. Saatnya kita gacha-gacha nih di server 11. Saya gak tahu sih kalau teorinya gimana nih, karena yang gacha juga sepi loh server 11. Yang nunggu notif juga ya tergolong sulit. Jadi kita bakal gacha kiri dah. Kita bakal coba teori kiri kanan tengah. Kiri, tengah, tengah. Kita coba teori tengah dan teori kanan langsung. Boom. Waduh, dapat apa kita nih? Waduh, ente. Dapat killer bee 3.000 gold loh. Kita coba gacha di sini 3 kali dulu dah. 1. Kita pasin ya. Aduh, ente yo dapatnya jelek loh. 1 lagi. Waduh, jirobo ente lagi dah. Kita langsung gacha tengah aja dah. Apakah coba teori ROB berhasil ya? Teori ROB. Teori ROB nih. Asli loh, bener loh. Baru awal kita gacha, masa dapetnya killer bee. Kita langsung gacha tengah aja dah. Boom. Boruto. Lagi dah. Jangan ampas lah. Sage Naruto long. Pusing pala loh. Sage Naruto dikasihnya. Kayaknya lihat ya, walaupun spender rewardnya lumayan, tapi dikasihnya kok malah Sage Naruto. Aduh, aduh, hai. 3 kali gacha 3.000 gold. Dapatnya ampas semua. Oke, setelah kita gacha 12.000 gold dan kita ternyata dapatnya ampas semua. Bisa kalian lihat sekarang kita dapatnya terlalu ente, kadang-kadang ente. Di sini kita full trip double S, dan yang S rank itu videonya saya gak mood loh. Saya potong yang video kemarin karena gak mood lagi, dapatnya gak dapat triple S. SS pun gak dapat loh. Jadi gak mood, langsung saya matiin recordnya. Jadi saya potong tuh. Jadi kalian yang lihat di video awal tuh saya langsung record karena udah gak mood dapatnya terlalu gitu. Aduh. Jadi kita bakal lihat di sini ada SPM 2, Sasuke 2, sama Minato 2 ya. Karena itu di awal main, jadi kita bisa dapat dupe-dupe gitu. Tapi di sini udah reset nih, udah reset. Eh, udah masih gak? Oh, enggak, masih ya, masih. Ini bisa kalian lihat, kita masih bisa dapat dupe nih, 2-2 kalau kita mau ngambil lagi. Tapi ingat ya, nih kalau sultan-sultan aja sih bisa ngambil lagi kan, aduh. Di sini kita sudah spender kemarin itu ngambil sampai Madara aja. Semoga aja ya kita bisa ngambil sidaka sampai Minato lagi dah, biar kita bisa Minatonya plus, atau kita bisa ngambil sampai Sasuke itu. Jadi Sasuke bisa 2. Nanti ya kita harus tabung dulu dah, tabung.
Oke, di sini formasinya pertama gini. Cuman kalau dipikir-pikir kayaknya gak worth it dah. Kita pakai 3 elemen aja dah. Kita jadi farming SS nih. Yang padahal asalnya mau dapatin triple S malah jadi farming double SS. Ya udahlah. Jadi kita bakal yang pertama saya mau kasih soul fusion. Soul fusionnya kita kasih Minato apa kasih Madara ya? Madara berapa? 1000 nih. Bisa naik bintang kalau kita kasih Minato. Cuman kayaknya kita agak apa-apa sih. Kita harus kasih makan Minato agar plus 1 nih biar OP. Oke, mantap. Are you giving skill? Enggak, gak apa-apa lah skill bawaannya. Ambil aja, buang. Oke, di sini Minato plus 1. Ya, mau gimana lagi kan? Gak jadi kita farming triple S. Malah jadi farming double S. Ya, tak apalah. Jadi di sini kita formasinya gini masih ada SPM 1 sama yang lain. Cuman kayaknya masih gak saya pakai dulu. Karena skill SPM-nya masih ada. Kita upgrade item jangan lupa nih. Supaya bagus itemnya. Oke, udah nih jangan lupa nanti di refine rank. Ini level juga perlu di upgrade. Ini udah gak kita kasih mandi. Oke, udah. Kita kasih ini dulu lah. Quest daily quest a week of ninja. Anya. Oke, kita push adventure aja lagi lah. Yang hard ya udah boleh lah hard. Buat cari core seal ataupun nge-push adventure. Walaupun di sini kita energinya lumayan makan 15, tapi di sini bisa dapatin skill S dan skill A. Dan juga nih rada salah juga skill Rasengan dapat di SPM loh. Oh nih, kalau energi kanon mah gak apa-apa lah ya skill baru. Ya kita push dulu. Oke, kita push dulu. Lumayan nih. Meteor Shower-nya paling aktif. Baryon. Baryon kasih di Madara. Padahal nanti rencana sih mau pindah ke Minato. Yaitu masih rencana awal. Oke, kita push terus. Ini karena di sini makan energinya banyak, jadi ya gitu. Udah dapat ya di sini kita. Di sini ada silver box 16. Kita pakai aja. Sasori gold. Waduh, kita coba gacha ya. Padahal saya mau gacha tengah, cuman kalau dapatnya ampas kita buang-buang gold. Jadi saya rencana nabung dulu dah. Kalau enggak nanti bisa sampai 5000 lagi kan, lumayan. Yang pasti nih sih target kita itu di mana nih? Super investment. Di sini kita bisa panen gold, tapi harus VIP 2 dulu. Jadi kita harus push level dan juga push gold, panen gold 2000 gold. Agar bisa ngambil di super investment. Rp1.500. Tapi gimana ya, ini skillnya kacau nih. Sesenggannya gini Minatonya. Nah, mau saya pindah-pindahin nanti bayar pakai gold lagi pula.
ini bisa yang lihat di sini ada body Senju Budi Sepetani, nanti buang aja dah Senju Budi Vista ini. Cuman kalau mau daerah Sengen Baryon jangan, ceker kanan kanan di dua Rasengan pas kali. Nanti kita taruh di Sasuke. Lalu di sini ada time bomb, ini boleh juga nih, gak apa-apa. Entah nanti kita kasih ke Madara aja nih, Madara biar sakit. Jadi rencana nanti Madara kita bakal pakai Meteor Shower. Nanti kalau salah kalian bisa langsung komen ya, kira-kira skillnya gimana nih. Jadi saya rencanakan Madara nanti pasang Meteor Shower, Time Bomb, CS, sama nih Black Stick Kill. Kalau untuk Minato dua Rasengan tadi sama yang Get atau CS juga nanti. Kalau untuk Sasuke sementara kita pakaiin ini Planet Destroyer. Two Sword OP kayaknya buang aja dulu. Susanoo sama nanti kita tambahin Chidori atau kita tambahin Meteor ya, kayaknya Chidori dah, Chidori. Kita cari nanti yang rank A Sasuke Chidori buat kita main lah di situ. Oke, 200 gold. Jadi kita yang pertama kita harus push. Kumpulin gold sampai 5000 buat nanti pindah-pindah skill dan maunya sih gacha lagi ya. Jadi sisa-sisa kita gacha itu bisa pindah-pindah skill. Walaupun sekarang masih gak dapat triple S ya, moga aja nanti dah. 2300 tapi skillnya aduh kalau kalian lihat memang terlalu hancur, terlalu hambur gitu. Gak apa, gak sinkron skillnya. Karena itulah nanti kita bakal mensinkronkan skillnya. Madaranya jadi jarang kritikal karena elemennya juga gak cocok ya. Elemennya gak cocok gitu. Tapi keren dah. Coba dah kita kasih napas dah sih sebentar. Kita kasih napas. Dari tadi kan yang main itu Madara mulu. Kita coba kasih Sasuke nih. Di heart. Oke, kita coba di sini kasih Sasuke. Kita kasih jalan dia. Jadi kalau kalian lihat ya gacha saya bener loh kemarin itu saya aduh. Gak enak tadi ya. Oke, mantap lagi. Oke, mantap. Untuk time bomb keren asli. Untuk bener sih. Sasuke pakai skill yang naik ke atas itu mantap kali. Oke, jadi ginilah untuk skill, untuk area-area aja untuk server 11 di akun saya lah. Sampai jumpa di next video. Kita lanjut lagi nanti. Aduh, moga lah bisa dapat triple S. Yang pertama kita tabung gold dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.